Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulurku sobat tukang kreatif, jumpa kembali dengan saya Sono PRC. Gimana kabarnya sedulurku semuanya? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Kali ini sedulurku saya akan berikan tutorial cara mengecat pilar GRC dengan motif corak marmer. Untuk langkah yang pertama sedulurku adalah kita memberikan sealer atau sebagai tahapan awal, atau cat dasar sebagai penutup pori-pori, biar nanti hasil pengecatan tahap kesatunya itu akan cepat nutup, juga hasilnya daya rekatnya itu sangat kuat sekali. Dan nanti dalam proses pengecatan tahap pertama itu hasilnya bagus dan mulus, dulur. Ya sedulurku sobat tukang kreatif yang belum like, subscribe dan komen, silahkan dulur like, subscribe dan komen, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya, alias mboten bayar, lur. Untuk sealer kali ini lur menggunakan sealer dari produk terbaik, yaitu produk cat merek Jotun dengan berkualitas nomor 1, lur, biar nanti daya rekatnya itu kuat dan proses pengecatannya itu hasilnya bisa maksimal, lur. Ini caranya sangat gampang, mudah dan bisa dipelajari dengan cepat sekali, lur. Karena ini prosesnya sangat gampang, tukang obor kodok pun bisa ngarap kayak gini, lur. Ya tukang obor kodok ya, kuasnya dengan kuas bekas, lur. Kuas pengising lebih enang kali sabu, ya. Kuasnya kuas bekas. Ini caranya gampang, mudah dan simpel sekali, lur. Ini adalah pilar GRC untuk saka guru masjid, lur. Posisinya di masjid menganti ini, lur. Nah ini sedulurku, setelah dikasih sealer sekitar 1 jam itu sudah dinyatakan kering, lur. Untuk proses selanjutnya adalah memberikan cat tahap ke-1 dengan menggunakan merek Jotun juga, lur, dengan berkualitas nomor 1. Ini catnya cat putih, lur. Kalau bahasa tukang painter atau tukang cat namanya super white, lur. Ini caranya sangat manual sekali, lur. Menggunakan kuas saja sudah cukup untuk mengecat tahap ke-1 atau tahap awal setelah pengecatan daripada sealer, lur. Ini dicat di kuas secara menyeluruh dan rata, lur, sehingga menutup suatu pori-pori. Ini menggunakan kuas bekuas nitor, lur, lebihan kali sabuk ini, lur. Ngecat dasar tahap ke-1 dari produk Jotun, lur. Ini memang cat Jotun produk berkualitas nomor 1 ini, lur, dicatkan di pilar GRC di bangunan masjid itu hasilnya sangat maksimal sekali, lur. Ini caranya sangat mudah, simpel dan bisa dipelajari dengan cepat sekali, lur. Ya seluruhku sobat tukang kreatif yang belum like, subscribe dan komen, lur, silakan like, subscribe dan komen, karena subscribe ini gratis, lur, tidak dipungut biaya, alias mboten bayar, lur. Nah ini lur, setelah dicat tahap 1 sudah membentuk menutup seluruh bagian pori-pori dari pilar GRC, lur, dengan diameter 60 ini, lur, untuk pilar saka guru masjid ini, lur. Untuk proses selanjutnya adalah proses pembentukan atau pembuatan motif dari corak marmer, lur, karena ini sudah menutup daripada pilar benda GRC, lur. Ini setelah dicat menggunakan cat Jotun berkualitas nomor 1, lur. Ini untuk langkah selanjutnya kita melakukan memberikan motif atau memberikan corak klasik dengan motif marmer maupun motif granit maupun motif serat batu alam, lur. Nah ini lur, setelah pilar GRC dari saka guru masjid ini sudah dicat dengan cat dasar merek Jotun dengan warna super white, lur. Untuk langkah selanjutnya adalah kita mengecat atau mengasih adonan aplikasi daripada corak motif klasik, lur. Kali ini menggunakan corak motif marmer, lur. Untuk langkah yang pertamanya kita adalah menggelar atau ngeler, lur, bahasa tukang desane ngeler, lur. Ngeler adonan cat motifnya, lur. Kurdilar kayak ketok, lur, usruk 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 bayaran, lur, ya. Yeah.
telah dipuaskan untuk motif coraknya, Lur. Untuk selanjutnya kita membuat corak, Lur. Alat itu cuma mayar, Lur, pur karo kresek bodol ge. Kresek bodol benitor nang pawuan, Lur, ge. Untuk membentuk serat daripada corak marmer, Lur, atau corak granitnya, Lur. Cukup karo kresek bodol, Lur. Kusruk, kuwak, bayaran. Ya, sedulurku sobat tukang kreatif yang belum like, subscribe, dan komen, silahkan Lur, like, subscribe, dan komen, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya, Lur, alias mboten bayar. Ini cara mudah, gampang membuat corak motif marmer dari cat klasik, Lur. Alatnya cukup gombal bodol karo kresek benitor nang pawuan, Lur. Kuase wingi lewian nang kali sabuk, wis apa-apa ra tuku serba gratis, Lur. Ning hasilnya mewah tapi tur regane larang, Lur. Karena ini adalah corak seni. Nah. Cara membuat corak dari motif corak marmer. Ini. Terus kita kasih warna coklat, Lur, untuk memadu membuat serat-serat daripada motif marmeran, Lur. Jadi, caranya, Lur, caranya gampang, Lur. Bisa barang caranya penjaluk kan ada tukang jok ini malah untuk kena rokok ya. Petilan busa beda di Lur. Alatnya petilan busa jalu guna tukang jok. Kresake nitor nang pawuan. Ya. Gombale beanu gombal bodol meni bintine tinggo daripada nganggur gombale bintine tinggo gue nyambet gawe. Ya. Cara mudah, gampang dan bisa dipelajari dengan cepat, Lur. Ini cara membuat motif daripada serat motif marmer, motif batu alaman ini, Lur. Motif batu alaman ala tukang obor kodok. Nah. Ini nanti setelah membentuk motif seperti ini, Lur, setelah kering, untuk langkah selanjutnya adalah kita finishing atau sebagai langkah alternatif melapisi daripada bentuk corak marmer maupun corak batu alam dengan menggunakan clear, Lur. Dengan clear juga nanti clearnya menggunakan kualitas yang terbaik biar nanti awet dan tahan lama. Caranya simple, mudah dan bisa dipelajari dengan cepat, Lur. Kusruk, bayaran ya. Nah ini, Lur, setelah dibentuk daripada motif serat batu alaman maupun serat marmer ini, Lur, hasilnya seperti ini, Lur. Hasilnya seperti ini. Ini sudah kering, Lur. Sudah kering dan dinyatakan sudah jadi. Dan untuk selanjutnya adalah siap untuk di finishing atau dikasih pelapis cat yaitu clear, Lur. Ya, seluruhku sobat tukang kreatif, demikianlah tadi tutorial cara mudah membuat motif marmer maupun motif granit maupun motif batu alaman dengan menggunakan cat air, Lur. Semoga saja bisa bermanfaat, bisa jadi tambahan pengalaman, tambahan wawasan, tambahan pengetahuan tentang cara membuat cat motif klasik dari cat air. Sekian, Lur, dari saya Sono GRC. Salam seduluran salawase dan abadi tentunya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.